Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, kembali lagi di Mencari Burung Channel. Oke ya, sama-sama kita lihat ya teman-teman. Kita sedang mengumbar ya ini ya, sedang mengumbar cucak hijau ya. Punya burungnya Bang Apri ya, di rumahnya, depan rumahnya teman-teman. Namun kali ini kita akan mengumpulkan ya, mengumpulkan dan sudah mencari di Mbah Google ya teman-teman, mengenai umbaran burung cicak hijau ya. Jadi kita sudah menemukan artikel ya, mengenai 5 manfaat terapi umbaran untuk cicak hijau ya. Dan salah satunya ya, bisa keluarkan suara kuat dan gacor juga ya teman-teman saat lomba ya. Oke ya, yang pertama ya, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama ya, jaga ya, untuk menjaga stamina dan fisik cicak hijau ya. Nah, kita ulasannya nih ya. Manfaat terapi umbaran untuk cicak hijau ya, adalah memulihkan ya, dapat memulihkan organ-organ tubuh burung kembali berfungsi dengan normal. Karena cicak hijau terbiasa menggerakkan seluruh otot-otot tubuhnya ya teman-teman. Nomor 2, dapat menguatkan otot-otot dada dan sayap cicak hijau. Cicak hijau yang dilakukan terapi umbaran akan membuat otot-otot dada dan sayap menjadi lebih kuat. Karena sering bergerak, hal tersebut tentu akan mempengaruhi suara cicak hijau menjadi lebih lantang serta bertenaga ya teman-teman. Lanjut nih nomor 3 nya teman-teman, menguatkan napas cicak hijau. Nah, karena fisiknya dilatih, tentu ini juga akan mempengaruhi pernapasan cicak hijau menjadi lebih panjang sehingga dapat mengeluarkan suara yang kuat dan gacor. Nomor 4 nya cegah kegemukan. Karena cicak hijau yang diletakkan dalam umbaran akan sering bergerak, tentu hal ini dapat mencegah kegemukan karena dapat membakar kalori dalam tubuh cicak hijau ya teman-teman. Dan 5, cegah cicak hijau stres. Ketika cicak hijau diletakkan di kandang yang berukuran lebih luas ya teman-teman, dia akan senang dan mencegah stres karena bisa terbang mengepakkan sayapnya daripada berada di dalam sangkar, sebab merasa seperti berada di habitat asalnya, yakni alam bebas siap aslinya teman-teman. Nah, itulah ya 5 poin manfaat mengumbar burung ya cicak hijau ya teman-teman. Baik ya teman-teman ya, semoga yang tadi saya bilang semoga bermanfaat buat teman-teman dan khususnya bagi pemula ya, mungkin baru tahu ya, yang mana untuk 5 poin itu kita sudah menemukannya di Mbah Google dan membacakannya untuk teman-teman artikelnya teman-teman. Dan terima kasih yang masih menonton ya video dari Mencari Burung Channel ya. Terima kasih banyak, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Dan juga untuk para penonton ya, para subscriber ya, dikepoin ya untuk video-video lainnya mengenai Mencari Burung Channel ya. Semoga video-video dari channel Mencari Burung Channel ya bisa ya
menghibur ya teman-teman, dan juga pastinya bisa bermanfaat juga ya teman-teman. Kedepannya kita akan membuat video-video yang menarik dan seru pastinya buat teman-teman. Singkat video ya dari Mencari Burung Channel, saya akhiri dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.